الرجيم. ويا أيها الحاضرون الكرام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Judul yang akan saya bawakan dalam dakwah kali ini Adalah pentingnya memilih pasangan hidup Yang berilmu dan soleh-soleha Wahai pemuda yang dimabuk asmara, jangan sampai kau salah dalam bercinta. Karena jodoh itu cerminan kita, dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kalau cuma mau tampan banyak uang tapi lisan tidak bisa baca Quran tapi yang berilmu juga akhlak mapan itu yang seharusnya dipertahankan dalam Al-Quran surah Al-Dhariyat ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan Agar kamu semua mengingat kebesaran Allah Dalam menjalani proses kehidupan ini Sengaja Allah menciptakan semua makhluknya dengan berpasang-pasangan Agar di antara salah satunya tidak saling merasa kesepian Dan semua ini adalah sebagai bukti kebesaran Allah sebagai sang maha pencipta Al-layl wal-nahar, siang dengan malam, asyamsu wal-qamar, bulan dengan matahari, dan Mas PAC dengan rekaneta IPP. Setuju? Setuju. Akan tetapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kita bisa memilih pasangan yang soleh dan soleha. Agar mampu membawa kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Agamanya, yang kedua, akhlaknya, yang ketiga, ilmunya. Getting married with rich people, we will get the wealth. But getting married with takwa people, we will get the paradise. Menikah dengan orang yang kaya, kita dapat harta. Tapi menikah dengan orang yang takwa, insya Allah syurga. Amin Allahumma. Amin Jangan karena harta dan rupa kita mudah terlena Karena kebanyakan reng laki panika bu Menengaleh reng bini glowing pas langsung chatting Dikik tinggal ghosting pas anyanyi Mungkin tunya seteti penting seporana Bula banyak Sake tak sake. Sake tak sake. Di akhir zaman ini, sudah langka para pemuda dan pemudi yang berbondong-bondong untuk lebih memilih mencintai yang berpenampilan islami, yang lebih cinta kepada akhirat dan menolak kekayaan duniawi. Napan pole saya bermasalah mangkeni kabu cara berfikirnya orang sepo. Sekadeng pas tak seneng manabi potra potre neka adinto pas mele seorang ustad. Anapa mak sani Pas e jawab sarang setong lagu. <Sessor> bu embu um, pas ngucak tako anak sarah mun ala ke ustad pas ngekana apa? Astagfirullah Pona pajaminan dari kusti Allah Ta'ala keangkui orang simul jah? Pas e jawab sarang lanjut nah lagu seki puru. Cik le nyalian ustad, polan setaan di lakoh. Se penting iman kuat, racikan apakun semilo Bener tak penderer? Ada buah pola dalam setong hadis Bismillahirrahmanirrahim Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi Wa man al akhirah fa'alaihi bil ilmi Wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi Bahwa Kalaban ilmu panikah Dunya sarang akhirat bakal eka Oleh Terotak tero andi eh pasangan orang Se andi ilmu sarang orang seh soleh dan soleha terus tak usah ucaw. neng NU tempat insya Allah 99% pemuda neng NU panikah kibanyak banyak sejumlah. ben jangan diragukan para pemuda si berjuang dalam nahdlatul ulama panikah sangat luar biasa Ponapah debunah Kiai Hashim Ash'ari Sapah sealatin NU Maka bi engko orang jiah bekal edu a'akia husnul khatima Amin Allahumma Amin Tapi untuk mendapatkan yang terbaik Haruslah dimulai dari memperbaiki diri sendiri Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surah An-Nur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Yang artinya perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Dan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka terbebas dari segala tuduhan dan bagi mereka ampunan Allah dan rezeki yang mulia berupa syurga. Amin Allahumma. Amin. Jadi, mari kita semua muhasabah diri untuk mendapat yang terbaik nanti. Yumkin hadza faqat minni sa'akulu syukran katsiran 'ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.